Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah berbahagia, di Ramadan yang ke-15 ini saya mereview sebuah buku. Ada buku tentang Google Ads ya. Jadi buku Google Ads ini judulnya lumayan unik ya. Mahir Google Ads cepat datangkan traffic biar omset nggak krik-krik ya. Nah, buku ini ditulis oleh 3 orang. Ada Gus Nana, Galih Panji, David Setiawan. Nah, saya lihat ini ketiganya aktif di Facebook ya. Teman-teman bisa cari orangnya dan bisa belajar offline ataupun bisa melihat status-statusnya yang inspiratif. Oke. Beliau adalah penulis bukunya ya, 3 orang tadi. Dan buku ini memang menggunakan hardcover ya di ininya. Jadi sangat aman. Sangat aman untuk jangka panjang. Tebel banget nih. Ini berisi sekitar berapa halaman nih? Ini berisi 256 halaman. Cukup tebal banget ya. Terus penerbitnya ini Billionaire Store ya, Billionaire Store ya. Oke, kemudian ada di editor buku ini ada Mas Fadilah Nizar dan Yoga Palwaguna ya. Layouter ada Langit Amarawati. Kemudian desain cover dan ilustrasi ada Daru Redono. Nah, penerbitnya tadi PT Kiblat Pengusaha Indonesia ya. Oke, ini cetakan pertama, masih baru banget nih. Masih Maret 2020. ISBN ada, hak cipta dilindungi. Oke, kita langsung di halaman awal. Ini kenapa buku ini dibuat? Untuk mengenalkan Anda pada potensi yang dimiliki oleh Google untuk mengembangkan bisnis Anda melalui promosi online. Jadi sudah jelas bahwa buku ini untuk tingkat pemula ya. Buku ini tingkat pemula. Jadi teman-teman yang baru saja terjun di dunia e-commerce atau ingin menekuni Google Ads, ini sangat tepat banget ya. Sangat tepat banget karena semuanya akan mendukung Anda atau mensupport Anda bagaimana Anda memiliki keyakinan atau pedoman ketika mengerjakan Google Ads gitu. Oke, kita coba lihat di halaman berikutnya. Ini ada beberapa testimoni tentang Google Ads. Kemudian kita beralih ke daftar isi. Nah, daftar isi ini biasanya ditunggu teman-teman. Di daftar isinya ini ada apa kata mereka, kemudian ucapan terima kasih, kemudian pendahuluan. Kemudian yang bab pertama itu pipa penghasil banyak traffic. Kemudian bab kedua mahir Google Ads. Kemudian bab ketiga membangun pondasi yang kuat. Kemudian beriklan dengan kampanye pintar ya. Kemudian setelan iklan yang menghasilkan. Nah, ini. Kemudian tips optimasi biar jualan enggak sepi. Kemudian yang ketujuh bukan sekedar teknis ya. Kemudian pesan-pesan penutup ya, profil penulis. Jadi, setelah saya baca buku ini, ada banyak banget kelebihan yang saya dapatkan. Yang pertama dari buku ini kelebihan yang pertama itu dia memang khusus untuk pemula ya. Jadi teman-teman yang masih bingung banget bagaimana cara men-setting Google Ads, kemudian fitur-fitur Google Ads, baik itu cara menambah nomor telepon, kemudian alamat, kemudian menambahkan alamat website, ya itu ada semua di sini. Bahkan sebelum itu teman-teman juga diajak untuk berbicara tentang potensi Google Ads. Istilahnya kelebihan Google Ads dibandingkan iklan-iklan lain ya.
Meskipun di dalam buku ini juga tidak menyebutkan kelemahan yang lain, tapi buku ini juga merekomendasikan Anda untuk paham tentang Google Ads dan melengkapi marketing-marketing lainnya. Jadi ada beberapa pertanyaan, kira-kira kalau udah SEO perlu nggak di Google Ads? Ya, ada pertanyaan. Dan dari beberapa studi kasus sendiri, teman-teman SEO yang bermain SEO itu pun ketika mendengar Google Ads itu nggak alergi, karena ketika sudah di page 1 ya, di top level, kemudian ada Google Ads yang di atasnya, pasti yang paling laris, pasti yang paling laris adalah Google Ads yang paling atas. Karena sesuai psikologi atau kebiasaan manusia itu mengeklik yang paling atas, seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman di sini banyak banget kelebihan-kelebihan dari Google Ads. Kemudian yang menariknya lagi, teman-teman juga akan diajak berbicara. Jadi seakan-akan diajak berkomunikasi tentang beberapa pengalaman atau studi kasus lah ya. Pengalaman dari usaha bangkrut, kemudian boncos, kemudian usaha nggak kunjung berkembang. Nah, di sini dibahas pengalaman-pengalamannya. Mulai dari Kusnana, kemudian Mas Galih Panji, dan Mas David Stewan, dan lain sebagainya. Jadi, ada proses di mana boncos itu akan menghasilkan sesuatu yang bikin ngos-ngosan, bikin order ngos-ngosan, gitu ya. Ada juga proses yang memang awalnya sepi, dagangannya sepi, tapi setelah yakin dan bermain Google Ads, bisnis tersebut bisa melambung. Nah, teman-teman bisa baca di sini, ada kisah nyatanya diambil dari True Story ya. Oke. Oke, kelebihan selanjutnya, teman-teman di buku ini juga akan mendapatkan tutorial cara beriklan di Google Ads secara rinci, dan saya pikir ini buku yang sangat rinci. Ya, rinci dan sangat jelas, karena setiap prosesnya, setiap input datanya atau informasinya di screenshot. Ya, contoh seperti ini ya. Oke. Jadi setiap langkah di screenshot, dan di bagian yang agak akhir ini ada pembahasan Google My Business. Jadi teman-teman juga bisa manfaatkan ini dan bisa tahu apa aja manfaat dari penggunaan Google Business ini. Karena kalau kita tahu secara umum bahwa Google Business ini sangatlah berpengaruh di bagian lokal, di area lokal, di wilayah lokal. Dan dari buku ini, teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara mengoptimasinya biar Google My Business tersebut bisa berada di puncak nomor 1. Kita lihat bahwa yang ditampilkan kalau nggak keliru hanya 3 ya, Google My Business. Sebab itu. Oke. Oke, pada akhirnya teman-teman, buku ini sangat recommended buat teman-teman yang baru belajar Google Ads, lahir Google Ads. Teman-teman bisa memesan buku ini di kontak atau link yang kami sediakan di bawah ini. Teman-teman bisa menghubungi Mas Lutfi, dan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari membaca buku Investasi Leher ke Atas. Oke. Demikian review buku dari Mahir Google Ads, cepat mendatangkan traffic biar omset gak krik-krik. Bila hitafiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.